Jadi kamu sebagai orang petinggi, kamu harus tahu PDRI itu bagaimana. 5 TNI aja waktu itu, Jenderal Sudirman angkat tangan dia kepada atau menerima mandat dari seorang Safruddin Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi nih di Podcast Empati. Kali ini dia bersama dengan guru sejarah nih di SMA 4. Bisa perkenalan diri dulu dong, Pak. Kebetulan sekarang ngajar sejarah. Nama Beni Fitraza. Kemudian kalau di SMA 4 dari 2015 sampai sekarang. Sebelumnya sudah beberapa SMA. Jadi untuk materi sekarang ini khusus untuk materi Ramadan. Jadi materi selama Ramadan ada materi yang kita siarkan, kemudian dicatat oleh siswa, kemudian nanti menjadi salah satu penilaian untuk akhir semesternya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang sejarah nih, Bukit Tinggi tentunya juga punya sejarah tersendiri ya, Pak ya? Ya jelas, Bukit Tinggi tersebut adalah kota yang sangat bersejarah kalau di Indonesia. Jadi kita, warga Bukit Tinggi, minimal kamu harus tahu sejarah Bukit Tinggi itu apa. Oke. Nah, mengenai sejarah Bukit Tinggi nih, dia tahu kalau misalkan Bukit Tinggi itu pernah menjadi ibu kota negara Indonesia. Gimana tuh Pak, sejarah awalnya? Mengenai tentang Bukit Tinggi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, itu sewaktu sesuai dengan materi kita sekarang itu mengenai pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi pada masa PDRI ini, Bukit Tinggi ini adalah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia karena tahun 1948 Desember 1948 sewaktu sesudah agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda, ada presiden, wakil presiden, menteri luar negeri, kemudian perdana menteri Soekarno Hatta, Sarir, kemudian Agus Salim itu ditangkap. Kalau secara hukum internasional Indonesia itu sudah habis. Hukum internasional kalau pemimpin negaranya ditangkap berarti negara tersebut di bawah kekuasaan negara yang boleh kata yang menculik atau membunuh kepala negara. Sementara suatu Soekarno Hatta ditangkap, dia mengeluarkan sebuah surat telegram, kalau sekarang namanya seperti surat kuasa ke seseorang yang berada di Sumatera, namanya Bapak Safruddin Prawira Negara. Pada masa itu, pada tanggal 22, sebetulnya surat tersebut sudah dikirimkan, tetapi tidak pernah sampai ke tangan Pak Safruddin. Tapi karena heroiknya Pak Safruddin ini, karena kecintaannya kepada Indonesia, dia buat pemerintah darurat Republik Indonesia waktu itu. Pertama kali idenya di Bukit Tinggi, tapi proklamirnya atau tanggal 22-nya nanti memang di Halaban. Jadi itu kira-kira pada masa itu Bukit Tinggi ditunjuk atau dijadikan sebagai basic atau base atau boleh dikatakan pangkalannya perjuangan revolusioner Indonesia dari tahun 48 sampai akhir 49. Oh gitu ya Pak. Terus dari cerita Bapak tadi tuh, kenapa bisa presiden kita ketangkep Pak? Waktu agresi militer, ada perjanjian dulu waktu Indonesia baru merdeka, ada konflik dengan Belanda, ada dua kali agresi tersebut, serangan pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesia. Pertama tahun 47, kedua tahun 48 Desember. Waktu itu ibu kota di Yogyakarta. Presiden, wakil presiden dan kabinet itu berada di Yogyakarta karena ibu kota waktu itu di Yogyakarta. Kemudian tanggal 19 Desember 1948 tersebut terjadi agresi militer, kemudian Belanda menyerang ibu kota Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta. Ditangkaplah pemimpin-pemimpin Indonesia. Seperti yang disebut tadi siapa? Soekarno. Pak Hatta.
kemudian Perdana Menteri Sultan Syahrir, Menteri Luar Negeri Agus Salim. Mereka ditangkap secara de facto tuh Indonesia sudah habis. Tapi sebelum dia ditangkap, dibuat surat kepada Safruddin, kemudian Ellen Palar di luar negeri, supaya menyelamatkan NKRI ini. Presiden boleh ditangkap, tapi Indonesia tidak boleh di bawah kekuasaan Belanda. Maka Safruddin Perwira Negara tanggal 22 Desember 1948 membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia yang nanti berakhir sampai bulan Juli 1949. Jadi kira-kira 6 bulan tersebut pemerintahan Indonesia itu memang berada di Indonesia, di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kemudian dari Bukit Tinggi ke Alaban, kemudian keliling-keliling karena menghindari serangan dari Belanda, sampai nanti ke daerah Tanah Datar, Solok Selatan, kemudian terakhir nanti di daerah Solok Selatan, kemudian baru tahun bulan Juli 1949, kemudian Safruddin dipanggil lagi ke Jakarta untuk mengembalikan pemerintahan darurat Republik Indonesia ini ke Jakarta. Juli 1949. Jadi selama 6 bulan tersebut, ya kalau boleh dikatakan, Sumatera Barat itu adalah kota revolusi atau daerah revolusi yang mempertahankan. Kalau tidak ada PDRI, berarti Indonesia ini sudah tahun 48 tersebut sudah dikuasai Belanda lagi. Iya, di tangan orang. Di tangan oleh Belanda. Jadi itu urgennya, pentingnya PDRI. Jadi kamu sebagai orang Bukit Tinggi, kamu harus tahu PDRI itu bagaimana. Apalagi misalnya kamu siswa SMA, nanti kuliah ke Pulau Jawa, orang bertanya tentang PDRI, orang Bukit Tinggi kok tidak tahu mengenai PDRI, padahal PDRI tersebut kita sebagai orang Bukit Tinggi harus tahu. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia 19 Desember 1948 sampai bulan Juli 1949. Oh gitu ya Pak. Lalu siapa aja nih Pak tokoh-tokoh di balik PDRI itu Pak? Tokohnya kalau yang pertama kali sebetulnya sebelum agresi ini, Soekarno Hatta sudah mengancam-ancam kalau terjadi kaos atau istilahnya pemerintah ini tidak ada mimpin, siapa yang akan diberikan. Kemudian ditunjuklah nanti yang bernama Safruddin, menteri. Kalau dulu Pak Safruddin ini Menteri Keuangan yang pertama kali memperkenalkan di Indonesia ini uang. Jadi uang yang kita pakai sekarang, rupiah tersebut, itu berasal dari ide Pak Safruddin Perwira Negara. Namanya dulu ORI, Uang Republik Indonesia. Dia, karena dia Menteri Keuangan, kemudian dia ahli ekonomi, kemudian diberi mandat waktu itu, memang Pak Safruddin ini berada di Bukit Tinggi. Kemudian waktu terjadi agresi militer, kemudian Soekarno Hatta memberi mandat telegram, silakan bikin kalau nggak salah isinya membuat pemerintahan darurat Republik Indonesia di tempat Safruddin Perwira Negara atau Ellen Palar, karena ada beberapa atau dua buah surat, tapi memang tidak sampai ke orang tersebut. Maka Safruddin waktu itu membuat pemerintahan darurat Republik Indonesia. Satu, itu yang paling utama adalah seorang yang bernama Safruddin Perwira Negara. Kalau sekarang, kalau dalam sejarah sekarang, sebetulnya Pak Safruddin itu secara de facto memang presiden waktu itu. Kenapa presiden? Pemerintahan Indonesia waktu itu kosong. Soekarno Hatta yang jadi presiden ditangkap oleh Belanda. Naiklah penggantinya. Penggantinya kan walaupun di akta PDRI tersebut dia ketua PDRI, tapi jabatannya tersebut itu sudah sama dengan seorang presiden. Karena di bawahnya ada menteri, sedangkan panglima TNI aja waktu itu Jenderal Sudirman angkat tangan dia kepada atau menerima mandat dari seorang Safruddin Perwira Negara. Berarti Safruddin ini secara de facto memang Presiden Republik Indonesia, itu yang paling utama.
Jadi perjuangannya, kalau kamu ingin tahu, PDRI ini yang berada di Bukit Tinggi, yang mereka bawa itu bukan boleh dikatakan dia aja keliling-keliling supaya tidak kejar Belanda, tetapi ada sebuah radio. Radio ini yang akan menyiarkan apa kegiatan pemerintahan Indonesia selama 6 bulan tersebut. Jadi radio ini yang disiarkan setiap hari. Radio tersebut, kalau kamu orang Bukit Tinggi, pergi ke Panorama, di situ ada museum Tridaya Eka Dharma, yang ada pesawatnya di depan, masuk ke dalam, ada pesawat dimasuk, kemudian belok ke kanan, ada sebuah radio pemancar, YBZ-6, itu yang dibawa oleh Safrudin Prawira Negara dan orang-orang PDRI keliling dari hutan-hutan Sumatera Barat untuk menghindari kejaran dari Belanda. Nah, itu yang mereka bawa. Jadi radio ini sebagai boleh dikatakan waktu itu kan komunikasi tidak seperti sekarang, ada HP dan lain. Kalau dulu radio ini, jadi setiap pagi sebar berita. Itu yang menjadi boleh dikatakan nyawanya Republik Indonesia dari Desember 1948 sampai 1949, Juli 49. Gitu ya. Lalu di mana tuh Pak pusat letaknya PDRI di Bukit Tinggi Pak? Kalau dulu ya, PDRI tersebut pertama kali kamu kata saya tadi ada museum di belakang museum tersebut ada rumah sekarang yang tertinggal sudah di rumah kosong di atasnya sebelahnya hotel kan di atasnya itu ada rumah di situ dirancang tanggal 20 tersebut pemerintah darurat Republik Indonesia. Kemudian karena rumah tersebut diserang Belanda, Safrudin dan orang-orang PDRI kemudian berangkat ke daerah Halaban, Payakumbuh. Di Halaban tersebut baru disiarkan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kemudian Halaban diserang pula oleh Belanda, lari ke Koto Tinggi yang sekarang ada dibuat Museum PDRI, kemudian Tugu PDRI. Karena memang di situ pertama sekali pemerintah ini kemudian presiden atau ketua PDRI dan menteri-menterinya bersidang pertama kali di Koto Tinggi. Koto Tinggi kemudian diserang lagi ya, mereka jalan sampai ke Bidar Alam, Solo Selatan. Jadi sampai Juli 1949 Bidar Alam, kemudian nanti di Jakarta ditandatangani perundingan Rumroyen, kemudian seluruh atau orang-orang yang ditangkap semasa agresi militer dari perjanjian Rumroyen harus dikembalikan. Jadi agresi tersebut hilang, kemudian Soekarno-Hatta dikembalikan lagi ke Yogyakarta, kemudian Safrudin Prawira Negara yang ada di Bukit Tinggi kemudian disuruh ke Jakarta untuk menyerahkan kembali pemerintahan darurat Republik Indonesia. Itu materinya untuk selama Ramadan kelas 11, kelas 10 dan 11 ini. Oke. Nah, berarti di sampai sini teman-teman bisa menarik kesimpulan bahwa pemimpin kita dulu tuh sangat cerdas ya Pak ya. Jadi mereka sudah bisa berpikir nih apa saja rintangan-rintangan yang dihadapi seperti membuat pemerintahan darurat. Iya, pemerintahan darurat berarti sudah berpikir panjang. Iya. Itu yang harus kita kita pedomani, kita tauladani. Kita harus berpikir kegiatan ini apa dampak positif negatif. Kita harus ya appreciate terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia. Oke. Nah, sekian hari ini podcast kita kali ini. Semoga teman-teman bisa menarik kesimpulannya dengan baik dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye.